cuba dicetuskan oleh kalangan yang ingin mengambil kesempatan darinya. Rakyat awam di jalanan pula diajak untuk memberikan ulasan, pandangan, malah kritikan, walaupun kadang-kadang merangkaui sempadan hukum Islam yang jelas sumber rujukannya. Mereka timbulkan isu kalimah Allah, isu mazhab, hudud dan sebagainya yang diulah di tepi jalan oleh mereka yang bukan ahlinya. Perkara ini sebenarnya pernah berlaku sejak ribuan tahun yang lalu. PAS sekali lagi ingin menegaskan bahawa isu-isu agama yang penuh syarat dengan hukum syariah, yang bersendirikan rujukan Al-Quran dan Sunnah serta pandangan ulama muktabar sepanjang zaman, tidak wajar menjadi barang dagangan yang boleh dijaga ke sana sini. Apatah lagi isu yang sensitif dan jelas susu galur hukumnya ini sedang dijadikan senjata politik oleh kerajaan UMNO Barisan Nasional untuk meraih sokongan mereka yang semakin menipis. Ahli-ahli pula tidak sepatutnya mudah terpengaruh dengan permainan media fasid yang tidak mengira dosa dan pahala. Marilah kita memahami peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun bina'in fatabayyanu am tusibu qauman bijahalatin fatusbi'u 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah untuk menentukan kebenarannya supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. PAS menerusi lejnah penerangan dan dakwah dan dibantu oleh Dewan Ulama Pemuda Muslimat, mestilah dikerahkan sepenuhnya untuk membawa mesej dakwah ke dalam masyarakat Islam secara berkesan, untuk menjelaskan kekeliruan yang cuba ditimbulkan. Semua jentera penting parti ini mesti dikerahkan bagi membentuk masyarakat Islam yang berilmu dan memahami agama mereka dengan lebih baik menurut sumber yang sahih. Semua dewan-dewan dalam organisasi PAS adalah sama penting dan saling lengkap melengkapi antara satu sama lain dalam menggerakkan usaha dakwah, terbiah dan siasat ke dalam masyarakat kita. Oleh yang demikian, semua dewan ini mestilah dikerapkan aktivitinya dengan mewujudkan budaya kerja inter dewan supaya objektif yang ingin dicapai akan lebih mendalam kesannya. Usaha berterusan oleh dewan-dewan ini perlu digembleng dengan lebih hebat lagi sebagai usaha untuk merakyatkan perjuangan dan melaksanakan program-program kebajikan PAS, menyantuni masyarakat dan seterusnya, membangunkan mereka agar menjadi rakyat yang bukan sahaja murni akidahnya tetapi turut memahami isu-isu sosial, ekonomi dan politik yang ada di sekeliling mereka. Pimpinan-pimpinan juga patutlah menyediakan diri dengan dinamika topik besar seperti isu perlembagaan, pentadbiran kerajaan, hak asasi manusia, sistem keuangan, alam sekitar, isu kewanitaan dan kekeluargaan, di mana semuanya memerlukan kita mempunyai keupayaan baru untuk mengupah dengan lebih terperinci untuk masyarakat bukan Islam pula. Semua jentera parti mestilah mendekati dan memberikan penjelasan supaya rakan-rakan kita itu memahami mesej kita yang kita bawa, dan dalam masa yang sama kita juga memahami keperluan rakan-rakan kita. Untuk itu Dewan Himpunan Penyokong PAS adalah jambatan penting menghubung dengan peranan kita dan masyarakat majmuk. Rakyat pula wajar diberikan ruang seluas-luasnya untuk mendalami ilmu serta mewujudkan suasana kehidupan beragama dalam kehidupan mereka. Janganlah kerajaan UMNO Barisan Nasional yang ada ini menjadi kerajaan Firaun yang membodohkan rakyat mereka dengan umpan kebendaan sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'u innahum kanu qauman fasiqin. Maksudnya, maka Firaun mempengaruhi kaumnya dengan projek-projek besar sehingga menjadikan rakyat bodoh, lalu mereka patuh kepadanya kerana sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Dalam aspek pendemokrasian,
walaupun berdepan dengan cabaran getir dalam mengharungi pentas demokrasi yang dipesongkan yang berdasar konsepnya yang sebenar. PAS tetap memilih pendekatan demokrasi dalam ruang siasah yang ada. Kita percaya bahawa demokrasi yang adil secara menyeluruh adalah mampu untuk menyelesaikan masalah dalaman umat Islam yang jahil agamanya serta tidak sabar dalam menyampaikan risalah dakwah. Sebarang kecacatan yang berlaku terhadap sistem demokrasi adalah akibat dari pencabulan dan campur tangan pihak yang menggunakan demokrasi untuk mengekalkan kuasa politik dan ekonomi mereka. Dalam masa yang sama, memperjuangkan demokrasi ini bukan bermakna PAS akan luntur cita-cita Islam. Bahkan PAS akan terus bertegas mempertahankan Islam sebagai agama persekutuan mengikut tafsirannya yang sebenar dan perkara-perkara yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan dari digugat oleh mana-mana pihak. Di peringkat antarabangsa pula, menerusi sesi pendengaran proses semakan berkala sejagat hak asasi manusia anjuran bangsa bersatu, PAS menyeru kepada pihak kerajaan supaya tidak menandatangani sebarang persetujuan yang bercanggah dengan Islam. Kerajaan juga mestilah menolak mana-mana cadangan yang bertentangan dengan status quo undang-undang persekutuan mengenai kedudukan agama Islam dalam negara dan sebarang usaha untuk membawa rakyat dalam negara kita ini untuk mengamalkan gaya hidup bebas songsang yang terbabas dari tabi kehidupan penciptaan manusia dan makhluk. Kita juga secara konsisten memperjuangkan demokrasi yang lebih terus dan adil kerana demokrasi tempang yang ada di negara kita ini adalah senjata beramun barisan nasional untuk mengekalkan kuasa mereka. Lihatlah sahaja bagaimana kerajaan persekutuan pimpinan UMNO barisan nasional telah menghukum rakyat Kelantan sebagai contohnya apabila menafikan pilihan suara hati rakyat Kelantan selama 23 tahun dengan memilih kita sebagai kerajaan yang memerintah di Kelantan. Rakyat Kelantan dinafikan hak royalti petroleum setelah merampok hak rakyat Terengganu dengan usul dan pimpinan agung UMNO. Kerajaan persekutuan juga mewujudkan Jabatan Pembangunan Persekutuan JPP sebagai satu tindakan menubuhkan kerajaan lain dalam sebuah kerajaan yang sah yang dipilih oleh rakyat, di mana ini telah mencabuli hak rakyat memilih dan konsep federalisme dalam perlembagaan. PAS akan terus merangka strateginya yang khusus dalam membawa kepahaman pendidikan demokrasi kepada rakyat di seluruh negara, terutamanya yang masih merasa takut untuk menyatakan yang benar dengan menggunakan kertas undi. Ini adalah untuk melahirkan rakyat yang mempunyai jiwa merdeka dan berani untuk menjadi hakim yang adil dalam memilih kerajaan yang akan menjalankan amanah kepimpinan negara dalam jahliah kedatangan. Mengenai psikologi politik pengundi teras, salah satu aspek terpenting yang perlu semua kepimpinan PAS faham ialah perlunya kita berusaha dengan lebih gigih untuk memadamkan mitos dongeng di kalangan segelintir orang-orang Melayu di luar bandar bahawa hanya UMNO barisan nasional sahaja yang boleh memerintah negara kita ini. Tidak kita nafikan bersikap kebergantungan kepada parti pemerintah, pegangan agama yang rapuh, tahap pendidikan dan ekonomi yang lemah, maklumat yang tidak sampai, semuanya memerlukan satu kerangka strategi yang khusus dari PAS. Dalam masa yang sama juga, kita mestilah lebih memahami psikologi politik atau psikopolitik orang-orang Melayu di luar bandar dan pengundi atas pagar dalam memahamkan mesej kita. Dengan memahami psikopolitik pengundi Melayu ini, maka tindakan dan gerak kerja yang lebih tepat akan dapat dirangka dan dilaksanakan ke arah menarik mereka sebagai pengundi PAS, bahkan sehingga mereka bersedia menjadi ahli PAS. Antara psikopolitik pengundi Melayu ialah kegagalan untuk membezakan antara parti pemerintah dan sebuah kerajaan. Akibatnya ada yang menganggap bahawa UMNO ialah kerajaan dan kerajaan ialah UMNO. Pemahaman sebegini dalam kotak fikiran mereka telah membuahkan mentaliti yang pertama bahawa jika ubah parti pemerintah berarti meruntuhkan keseluruhan kerajaan. Seterusnya menimbulkan ketakutan
terutamanya kepada pegawai kerajaan dan keluarga mereka. Yang kedua, bahawa harta dan jentera kerajaan adalah harta dan jentera UMNO, menyebabkan mereka tidak menganggap salah perbuatan pemimpin UMNO menggunakan sumber kewangan kerajaan dalam rasuah undi secara terang-terangan. Apa yang lebih parah ialah ada juga yang beranggapan bahawa menentang UMNO BN adalah satu kesalahan penderhakaan kepada kerajaan, seterusnya menghasilkan psikologi perasaan bersalah jika mengundi bukan parti kerajaan. Dalam kita menempani isu ini, maka kita perlu merancang secara komprehensif dan tepat bagi membentuk tindakan dengan gerak kerja yang sesuai secara sistematik dalam mengubah psikopolitik orang Melayu, walaupun setengah psikopolitik tersebut melibatkan budaya Melayu sendiri dan memakan masa. Sesetengah yang lain pula boleh diubah dengan cepat jika disertai dengan hujah-hujah yang kukuh. Sebagai contoh, mentaliti yang tidak membezakan antara parti pemerintah dan kerajaan mungkin akan dapat ditangani dengan mengambil langkah-langkah mudah, seperti satu, memastikan agar kesemua aktiviti penangan PAS akan mengubah dari perasa menukar kerajaan kepada menukar parti pemerintah. Yang kedua, memberikan kepahaman berterusan bahawa parti pemerintah seperti PAS boleh ditukar seperti UMNO, bahawa parti pemerintah seperti UMNO boleh ditukar manakala kerajaan boleh sentiasa kekal dan tambah baik. Tiga, menumbangkan parti pemerintah UMNO bukanlah bermakna menumbangkan kerajaan, kerana yang nak tukar ialah parti pemerintah bukannya kerajaan Malaysia dan sebagainya. Dalam isu memperkukuhkan pendidikan dan hak asasi rakyat, kita sama-sama menyedari dan insaf bahawa pendidikan adalah hak asasi setiap orang untuk membina potensi keilmuan dan keilmuan dan jati diri sehingga mampu menjadi khalifah Allah SWT di muka bumi dan menguruskannya dengan fitrah semula jadinya. Ibnu Khaldun menyebutkan bahawa pendidikan adalah sebagai satu proses persiapan seseorang dari segi manusiawi mengikut ajaran Islam bagi menyuburkan potensi iman, membentuk akhlak yang tidak boleh dipisahkan dari perkembangan ilmu, menyediakan seseorang dari segi kemasyarakatan persediaan untuk pekerjaan, membentuk pemikiran dan juga menyesuaikan diri. Sebagai sebuah negara merdeka lebih dari setengah abad, umat Islam masih menunggu sistem pendidikan negara yang menjamin masa depan generasi akan datang. Ini adalah kerana apa yang ada di bawah dasar pendidikan kerajaan UMNO Berita Nasional adalah hanya menyediakan manusia yang hanya mengenal kemajuan kebenaran tetapi miskin jiwa dan hati budinya. Ini dapat dilihat dari dasar pendidikan yang tidak meyakinkan dan tidak konsisten dalam pembinaan jati diri, tidak melaksanakan dasar bahasa Melayu, bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan, tidak prihatin kepada tradisi pendidikan Islam melalui sekolah agama rakyat SAR yang selama ini menjadi tulang belakang kepada pendidikan yang menyampaikan ilmu bermasyarakat. Krisis pendidikan berlaku berpanjangan di mana akhlak pelajar semakin rendah dan kesalahan jubana semakin berleluasa. Pendemokrasian pendidikan yang bersifat materialistik. Sehubungan dengan itu, PAS menuntut kerajaan Malaysia mestilah mempatuhi hak asasi umat Islam dalam pendidikan dengan menerima sistem pendidikan Islam sebagai asal sistem pendidikan aruh perdana dalam negara, sekaligus membantu sekolah agama rakyat, hak asasi manusia bagi semua rakyat pelbagai kaum dalam negara hendaklah dijamin, di mana hak mana-mana kaum untuk mendalami bahasa ibunda mereka mestilah diperkukuhkan supaya wujudnya ruang terbuka bagi menambah kemahiran berbahasa dalam negara kita ini. PAS tidak mahu dasar pembangunan pendidikan yang dilakukan terpisah daripada tradisi budaya bangsa, kerana matlamat pendidikan adalah untuk kebaikan manusia melalui sifat ihsan mereka di samping menolak sifat melakukan kerosakan. Marilah kita menghayati firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran supaya jangan melahirkan Qarun yang dibinasakan bersama harta kekayaan yang melimpah ruah. Allah memberi peringatan kepada manusia, jangan menyontohi Qarun. Wabtaghi fi ma ataaka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa hasin kama ahsana Allahu ilaik
ولا تبغي الفساد في الأرض.